Extra hot and spicy. Nampak warna dia garang tapi belum tahu rasa lagi. Jom, bismillah. Mana extra hot and spicy dia? Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Asrul Palam. Terima kasih kerana masih lagi menonton video di channel ini. Okay guys, hari ni aku ada menu terbaru daripada KFC yang dia panggil Extra Hot and Spicy Chicken. Dan aku ada juga dia punya kentang goncang. Cuma aku malas nak buat kentang goncang ni. Dia basically adalah fries campur dengan dia punya serbuk cili ni. So, tak payah kan? So aku teruja nak rasa dia punya ayam ni sebab dia kata extra hot and spicy. Okay, dalam pinggan ni aku ada dua jenis, yang hot and spicy dan juga extra hot and spicy. Daripada warna pun kau boleh nampak kan perbezaan dia. So okay, itu perbezaan daripada segi warna, rasa kemudian kita cerita. Aku ada juga burger zinger yang klasik zinger. Tapi aku tengok ayam dia tu, peti ayam macam kecil, selalu zinger. Lepas tu keluar-keluar KFC ni, apa dah terjadi lah. Lepas tu aku ada KFC loaded bowl. Oh ya, yeah, idea aku tukar kepada revive. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Cuma makan semua. Macam biasa kita start dengan fries dia yang dah kejung ni. Bismillah. Fresh KFC ni sebenarnya sedap tau, tapi sebab dia dah kejung ni. Zinger klasik yang basic dia. Oh, kecil kan peti dia. Selalu sampai terkeluar-keluar. Bismillah. Sedap sebab dia punya sos tu banyak. Jom kita try extra hot and spicy. Nampak warna dia garang tapi belum tahu rasa lagi. Jom, bismillah. Mana extra hot and spicy dia? KFC, KFC. Hmm.
Pedas dia tak ke mana, tapi dia punya rasa spices tu, rempah dia tu kuat lah. Dan dia agak a bit masin sikit lah. Okay, jom kita try yang second pula, kot-kot lah. Yang second ni lebih bertuah kan. Bismillah. Seriously guys, tak sepedas mana pun. Warna je garang. Dia memang tak ada lawan lah jiran dia yang buat tiga kali tu. Okay lah, kita ulas secara akademik lah kan. So dia punya rasa pedas tu, dia ada rasa pedas. Dia macam pija-pija macam tu. Dia lebih kepada macam pedas black pepper tau. Lepas tu dia punya rempah tu, spices tu banyak, rasa macam kuat spices dia. Sampai ke satu tahap dia mungkin rasa agak sedikit masin lah. Dia punya ayam masih crunchy. Cuma dari segi saiz ayam tu aku rasa macam saiz dua jari aku je kan. So aku tak tahu apa terjadi dengan KFC punya ayam ni. Makin lama makin kecil ayam dia. Untuk ayam yang extra hot and spicy ni, kebanyakan orang boleh makan lah. Budak-budak pun aku rasa boleh makan ni. Biasa-biasa sangat pedas je tu. Boleh lah cuba. Cumanya jangan expect pedas yang gila-gila lah. Kalau kau nak pedas gila-gila, kau kena tunggu dia punya jiran tu keluarkan balik menu tiga kali dia tu. Okay, so KFC kalau nak buat pedas, buat pedas betul. So aku tunjukkan, ini cara nak buat yang pedas-pedas eh. Okay, sekejap aku pergi ambil sos. Ini ubat dia kalau nak betul-betul pedas. Ini dia. Jom, kita opet bagi pedas. Alang-alang nak pedas kan. Tak puas hati bila dia punya pedas tu tak cukup pedas. Sebab expectation tu agak over lah. Semenjak aku tengok dia punya iklan tu, aku punya expectation memang sangat tinggi lah sebenarnya. Okay KFC, kalau kau nak buat pedas, ini baru nama pedas. Ini bawa nama pedas.
Okay KFC, konon-konon orang KFC tengoklah video aku ni kan. Okay KFC, kalau kau nak tahu pedas, itulah dia pedas. Kalau yang kau buat tu itu pedas budak-budak ni lah. Okay guys, selepas memberi nasihat kepada KFC ni, aku nak sambung dengan dia punya ni. Lodeo bowl ni. Lodeo bowl ni aku memang suka. So dia basically adalah mashed potato, campur jagung, bubur cheese, bubur dia punya chicken popcorn. Jom, bismillah. Menu ni memang aku boleh appreciate lah. Okay lah guys, aku rasa video aku sampai sini saja. Memandangkan kekecewaan sebab dia punya ayam ni biasa-biasa je, tak adalah sepedas mana yang aku harapkan. Aku sambung kejap lagi lah, tengok TV, aku makan santai-santai je. Okay, sekiranya korang suka dengan video aku ni, bagi aku satu like. Dan sekiranya korang berminat dengan konten-konten dan channel aku, tekanlah button subscribe. Sehingga kita jumpa lagi dalam video akan datang. Okay, bye.